Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang ASN yang mau dipindahkan ke IKN akan jadi prioritas mendapatkan promosi jabatan. Mendagri menambahkan meski jadi prioritas dapatkan promosi, namun pihaknya tak mau memaksakan ASN untuk pindah ke IKN. Hal ini diungkap Tito serupa saat dirinya menjadi Kapolri, di mana perwira yang ditempatkan di lokasi yang berat akan dapat promosi jika berhasil melaksanakannya. Insentifnya adalah bagi saya nanti inilah test case tempat promosi segala macam. Ya, yang mau-mau ini kan orang-orang petarung berarti. Ya. Kalau saya waktu jadi Kapolri di daerah-daerah yang berat konflik di Poso, di Papua itu jadi prioritas bagi saya. Sukses naik, sukses naik. Nah, ini sama ini.